Perubahan nama Bandara Very Important Person VVIP Ibu Kota Nusantara IKN jadi Nusantara Airport atau Bandara Nusantara tinggal menunggu surat keputusan Menteri Perhubungan. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. Selasa 18 Juni 2024, surat keputusan ini hanya proses administratif saja karena sudah disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi. Namanya Bandara Nusantara, ujar Adita. Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sidayat Sumadilaga tetap menamakannya dengan Bandara VVIP IKN, sesuai dengan kontrak paket pekerjaan konstruksi. Kami mengerjakan landasan pacunya sepanjang 2.200 meter yang akan dituntaskan pada Agustus tahun 2024 dan 3.0 meter pada Desember tahun 2024 dengan nama paket pekerjaan Bandara VVIP IKN, terang Danis. Bandara Nusantara sendiri hingga saat ini masih dalam tahap konstruksi dengan progres mencapai 50%. Hingga pekan ke-26, pembangunan Bandara VVIP ini mencakup beberapa aspek, yakni pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di terminal VVIP. Pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di terminal VIP. Kemudian pekerjaan struktur, atas lantai 1-4 gedung ATC, pekerjaan pilejap dan instalasi plumbing gedung administrasi, dan operasional pekerjaan mini pile dan pipa plumbing di gedung PKPPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substasiun. Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan mini pile bangunan powerhouse, pekerjaan cut and fill, dan galian udicih, good textile. Selanjutnya agregat di jalan akses utama Udicih, Embung, dan jalan Premeter Barat, pekerjaan pondasi pancang gedung ruang pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.